Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ah, ini ada viral video ya. Ah, ini saya bacakan dulu dari media online jadi anak-anak ini. Nah, saya bacakan dari media online-nya demokrasi.id dengan judul viral anak suku Baduy kebal dari jarum suntik vaksin COVID-19. Beh. Netizen dikejutkan dengan video anak suku Baduy di Banten yang kebal dari jarum suntik vaksin COVID-19. Video tersebut menunjukkan anak suku Baduy yang masih berstatus siswa sekolah dasar atau SD bersiap untuk disuntik. Akan tetapi petugas kesehatan kesulitan menyuntik jarum ke lengan sang anak sebab jarum suntik yang digunakan tidak menembus tangan atau kulit si anak yang duduk dan dipegang salah satu petugas. Hal itu membuat petugas tampak bingung dan mencoba mengusap bekas suntikan pada tangan anak untuk memastikan apakah jarumnya bisa masuk atau tidak. Video anak suku Baduy kebal dari jarum suntik saat vaksin COVID-19 ini beredar di tayangan video Halo dan dibagikan di Twitter oleh akun lalfajri221810. Dinas Kesehatan Provinsi Banten kesulitan saat suntik vaksin pada anak-anak suku Baduy luar karena banyak anak-anak yang dibekali ilmu kebal oleh kedua orang tuanya. Tulis akun tersebut Minggu 6 Maret 2022. Cuitan tersebut sudah disesuaikan dengan sesuai ejaan. Postingan tersebut telah dibagikan hingga 10.000,9K dan mendapat tanggapan komentar dari netizen hingga 4.680 kali dan mendapatkan like sebanyak 31.000,9K. Video tersebut juga banyak membuat netizen keheranan, bahkan menyebut si anak suku Baduy dengan istilah ajaib. Wah, berapa tahun lalu pernah dikasih ilmu ginian juga sama keluarga, tapi cuman sebagai contoh dan bukti kalau masih eksis. Tulis akun @notyourbusiness. Tapi memang ajaib banget. Tanganku sile-sile enggak luka sama sekali, bahkan kulit mengelupas pun enggak. Sampai rambut di sile enggak putus, tapi habis itu ditarik lagi. Tulisnya. Namun ada juga yang merasa bingung dengan kejadian tersebut. Anaknya sudah bagus dikasih ilmu kebal, tapi malah dikasih izin buat vaksin. Bingung. Tulis pemilik akun Fitri 1. Ya. Wih, mantap ini bocil eh. Wah. Jadi ini kawan ya, jadi ilmu kebal itu memang nyata ya. Ya. Seperti inilah kelihatan. Atau mungkin jarumnya yang tumpul kali, tapi tidak mungkin jarumnya tumpul. Ya, kita ketahui semua bahwa di suku Baduy itu adalah orang-orang di mana masyarakatnya secara garis besar yang saya tahu adalah yang terus melestarikan kultur budaya mereka turun temurun, ya, dan mereka memiliki adat istiadat yang memang mantap. Mereka menjunjung tinggi apa yang disebut keadilan dan kebenaran. Inilah salah satu bukti ketulusan, ya, ketulusan hati dari suku Baduy, dan mereka menghargai siapapun. Nah, mudah-mudahan ya semua berjalan baik saja. Tapi ini viral videonya ini. Ya kan, coba ilmu begini pada saat, ya kan, dipakai oleh orang yang berperang. Kok banyak perang tuh di mana itu, di luar negeri, Timur Tengah. Kalau dia tahu ilmu ini, bisa berguru ini. Datang berguru. Mantap ya. Ini ajaib betul. Sip. Ya.
Teringat dulu waktu om saya dulu ya, teringat yang begini-begini ya. Nah, apapun itu, inilah kuasa ilahi, kuasa Tuhan, kuasa Sang Pencipta. Karena semua itu terjadi karena kehendak Allah, kehendak Tuhan. Maka bagi yang bisa dan memiliki ilmu kebal, jangan sampai menjadi sombong kawannya. Karena ada setiap ilmu itu ada kelemahan dan kelebihannya. Nah itu yang jelas, anak ini orang bilang anak ajaib. Yang saya khawatirkan ini, ya kan, tentara-tentara yang di luar negeri yang lagi perang itu, yang sekarang di mana, Timur Tengah kah, di mana kah? Oh, pakai beginian, baik kebal semua. Yang penting tidak disalahgunakan ilmu ini. Ya, saya salam hormat. Hormat dululah kepada anak ajaib ini. Sip. Ya kan? Ini kejadian di Banten ya, dari informasinya dari salah seorang anak dari suku Baduy. Ya kan? Jadi orang akhirnya bilang, ini mungkin yang disebut dengan apa? Ya kan, tidak menolak vaksin, tapi vaksinnya yang tidak bisa masuk. Aduh. Wah, mantap. Ini luar biasa ya, kawan. Nah, bagaimana menurut saudaraku di tempat lain, mungkin di daerah lain ada enggak yang hal-hal yang begini? Ya, kalau di kampung saya itu masih ada lah ya, di kampung saya di Sulawesi sana. Nah, di Baduy, tapi ini yang fakta yang nyata dia yang divideokan ini nyata betul ya. Coba lihat itu jarumnya tuh. Nah, santai aja anaknya tuh, santai. Tidak ada bekasnya. Iya kan? Tidak ada bekasnya. Saya doakan semoga anak ini ke depan ya tumbuh subur, berkembang dan sukses dalam semua ya lini kehidupan, diberikan keselamatan ya, selalu diberikan kesehatan, diberkahi umur yang panjang ya kan, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Dan semoga ke depan ya kan, mereka-mereka yang terlibat perang bisa belajar ilmu di Baduy. Ini nanti saya yakin ini banyak yang nuntut ilmu ke Baduy ini dengan melihat video ini. Ya kan? Nah, bagi yang video aja kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati.